Selamat malam teman-teman semua. Kita malam ini kita lembur soalnya besok kita udah liburan, Jumat libur. Ini untuk motor jupiternya untuk piston 53,5 belum kita rakit, terus jupiter bro afik kayak gemelar juga kita belum nunggu barang, belum rakit juga, mohon maaf sebesarnya. Terus untuk malam ini kita lembur untuk fixernya. Ini gejala di ngebul, terus kita sekalian sekir klep juga untuk perhalus lubang in X. Tadi larinya berapa ya mas? Mentok berapa? 80 mentok. Coba kita bersih-bersih klep, sekir ulang, terus kita porting sedikit perhalus saja. Nanti kita coba larinya berapa. Akhirnya udah selesai untuk pergantian rantai keteng baru selesai. Untuk fixen itu kondisinya dari spool nggak stabil. Standaran kayak masih 100. Ya orang, mulai saat ini kita. Udah sip. Apa? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Bisa dilihat untuk sisa pembakaran yang makan oli kayak gini. Untuk klepnya bisa dilihat keraknya terlalu ekstrim. Ini udah lama ngebul tapi ngebul tipis, jadi nggak kelihatan ngebul banget, cuman ngebulnya tipis. Cuman untuk jangka panjang resikonya kayak gini. Nah, kita bersihin aja bro, terus kita bersihin aja. Lihat untuk kerak di bagian atasnya kayak gini bro, udah membandel parah. Kita coba pakai ini aja. Wow, banyak. Tinggal klepnya juga gini bro, kotorannya
Ya gini bro, udah kita setirin, terus kita udah perang semua, udah kita bersih semua. Intinya lubang X sama in bersih, cuma perlebar sedikit aja biar lama nggak servis, cepet aliran buangnya cepet lancar gitu. Siap. Jadi ini untuk tadi ini pakai bawaan, kesininya pakai CO 20, kita turunin malah pakai CO 14. Filter masih ketutup. Katanya lebih enakan. Ya udah kita sudahi dulu. Selamat malam, Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Eko juga. Siapa itu? Bangkit. Manu Mas Bangkitnya udah kesini. Dari tadi pagi sampai malam kita lembur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.